Oke teman-teman, selamat siang. Saya ucapkan dari stasiun Cipatat, daerah Bandung Barat. Teman-teman, jadi pada trip kali ini, teman-teman, di sebelah sana yang angkot kuning, saya akan mencoba angkot kuning tersebut untuk menuju ke daerah Padalarang, teman-teman. Daerah Bandung ya. Karena angkot ini akan mengantarkan saya ke sana, teman-teman. Dan sekarang, saya akan coba untuk mencari angkot kuning yang kosong yang bisa saya naiki tentunya untuk menuju ke stasiun Padalarang, teman-teman. Jadi ini adalah penghubung daerah Cipatat ke daerah Padalarang Bandung, teman-teman. Jadi tadi saya naik kereta ke Siliwangi dari Sukabumi dan sekarang mau lanjut ke Bandung Padalarang dengan angkot kuning ini, teman-teman. Dan teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam angkot dan di luar ternyata hujan, teman-teman. Sudah terlihat air-air yang membasahi kaca angkot kuning ini, teman-teman. Sepertinya daerah Cipatat saat ini sedang musim hujan kah? Saya juga kurang tahu ya, teman-teman. Dan nantinya akan segera diberangkatkan, teman-teman, angkot kuning ini untuk tentunya bisa menuju ke Padalarang, teman-teman. Oke teman-teman, sedikit informasi saja. Jadi angkot kuning ini teman-teman adalah untuk relasinya itu dari Raja Mandala daerah Bandung Barat, Cipatat, melewati Cipatat, kemudian nanti mengakhiri perjalanan di Padalarang, teman-teman. Jadi rutenya dari Raja Mandala daerah Bandung Barat sampai Padalarang daerah Bandung Barat tentunya. Dan diantaranya melewati Cipatat. Nah biasanya angkot kuning ini ngetem di dekat atau di depan dari stasiun Cipatat, teman-teman. Seperti yang tadi saya perlihatkan, saya tadi di depan stasiun Cipatat dan tidak jauh dari situ ada angkot kuning ini ngetem begitu banyak, teman-teman. Karena memang banyak banget para penumpang dari stasiun Cipatat yang memanfaatkan angkot kuning ini untuk bisa menuju ke daerah Bandung, teman-teman. Ini yakni daerah Padalarang. Karena dari Padalarang nanti aksesnya buat ke Bandung Kota mudah banget, teman-teman. Bisa naik kereta maupun angkot lainnya dan sebagainya. Dan teman-teman, sedikit informasi saja bahwasanya ketika kita naik angkot kuning ini dari Cipatat, daerah Bandung Barat, kita akan melintasi juga salah satu objek wisata terkenal di daerah Bandung Barat, teman-teman, yakni Situ Ciburuy, yang dimana ini berlokasi di Kecamatan Padalarang, teman-teman, Kabupaten Bandung Barat. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana angkot kuning ini melewati salah satu objek wisata ini, yakni Situ Ciburuy, teman-teman. Nah itu dia teman-teman, Situ Ciburuy. Jadi angkot kuning ini melewati objek wisata ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang dari Jakarta bisa banget nih naik ke Pangrango, lanjut naik ke Siliwangi, lanjut turun di Cipatat, kemudian naik angkot kuning ini dan langsung bisa ke Situ Ciburuy, teman-teman. Atau mungkin yang dari Padalarang, dari Bandung bisa naik angkot kuning ini untuk menuju ke daerah Cipatat, nanti berhentinya di Situ Ciburuy, seperti itu teman-teman.
Dan teman-teman, di sebelah sana, teman-teman sudah terlihat ya, itu adalah kawasan stasiun Padalarang. Stasiun kereta cepatnya juga, teman-teman, di lantai atasnya. Dan di bawahnya stasiun Padalarang untuk kereta antar kota maupun lokal ya, teman-teman. Dan ini adalah tujuan saya, teman-teman, tadi dari Cipatat, karena memang tujuan saya mau ke stasiun Padalarang, nanti lanjut naik KA lokal untuk menuju ke stasiun kota Bandung, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih telah menemani perjalanan saya kali ini dengan angkot kuning ini, teman-teman, dari Cipatat sampai tujuan saya ini, stasiun Padalarang. Dan memang tujuan dari angkot kuning ini juga akhirnya adalah di kawasan Padalarang, teman-teman. Terima kasih teman-teman, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.